Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tafsilihi bil mahabba wal khulla. Dalam pertemuan sebelumnya gak dinto e bahas. Napa kuste kanjing Nabi gak dinto andi titel al khalil. Napa kuste kanjing Nabi gak dinto andi titel al habib maloro. Beda seaja buaki bahwa kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus andi dua derajat. Al khalil wal habiba. Kemudian ulama jelas aki bahwa kita pendapat apakah Al-Habib lebih tengki itu pembahasa Al-Khalil, napakah Al-Khalil lebih tengki bahasa nak itu pen Al-Habib, maknanya pada kakasa. Cuma kama lebih tengki, maka ulama juga berbeda pendapat walaupun dijelaskan sebelumnya. Wa aktharuhum ja'ala al-mahabbata arfa'a min al-khullah. Yang paling banyak dari para ulama menyebutkan bahwa kata mahabbah lebih tinggi daripada al-khullah, karena sifat yang disematkan kepada baginda Nabi itu al-habib. Sifat yang disematkan kepada Nabi Ibrahim al-khalil. Bentuk telepon sifat sifat kita kagus teh kanjing Nabi lebih tengki tempeng sifat semat akin kalaban Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa aslul mahabbati al mailu ila ma yuwafiqul muhibba. Pada dasarnya asal dari kata mahabbah kak dito condong na ate terhadap sesuatu sesuai kalaban orang secinta kita. Ti ate kak dito condong dek kebarang saya kesenangi, saya kesesuai. Coba walakin hadha fi haqqi man yasihul mailu minhu wal intifa bil wafdi. Tapi makna cinta yang seperti barusan kak dito eka andi orang sebisa condong atena ben bisa ngalak manfaat dari kesesuaian condong ate kala ben seeka senengnya. Wahia darajatul makhluk. Rasa condong ate kak dito dikata rejita makhluk. Beda orang celinga seumpamana pelat soki lampe nolongi dek ke orang akhirnya ate kak dito senang ate kak dito yamilu ilaihi condong dak ke orang kak dito karena beda sifat se sesuai kalaban orang se cinta. Wa amma al-khaliq, adapun Allah sang pencipta, fa munazzahun anil aghrad, maka Allah ni kan disucikan dari banyak-banyak gharad, dari banyak-banyak kecondongan, dari banyak-banyak tujuan se ngoba kecondongan ni. Fa mahabbatuhu li 'abdihi tamkinuhu min sa'adati. Lalu bagaimana kita memaknai cinta Allah kepada hamba? Maka dijelaskan Eka Binto, cinta Allah kepada hamba tamkinuhu min sa'adati bi Allah epatati hamba kella seseorang se sa'adah, se becle, se bahagia, nika sa'adah. Wa ismatuhu, Allah menjaga orang yang dicintai oleh Allah. Ini kan makna cinta dan Allah dan ke makhluk. Beni andi arti mailul qalbi. Keruah tak mail beni. Wa taufiquhu, saya maksud cinta dan Allah dan ke kabulah. Emri taufiq. Taufiq kali itu yang dipitolong. Mampu ala kau ta'at. Wa tahiyatu asbabil qurbi, diberikan persiapan sebab-sebab tadi semak dan keajunan Allah. Wa ifadatu rahmatihi alaih, ben dialirkan kasih rahmat ta'ajunan Allah kepada orang seeka cintai bi Allah. Ini ke makna al-mahabbah dalam ajunan Allah subhanahu ta'ala. Jadi kulaban pencengahan, jangan pernah kemudian menstandarkan yang sama antara al-khaliq wal-makhluk. Beda orang eko ca'aki soki Allah soki, jangan pernah bayangkan kesokin Allah dan sokin orang ini kabar.
sokina manusia tetepan, sokina manusia paparai, sokina ajunan Allah ka ditolakkan lemilku ka kuna ajunan Allah subhanahu. Maka begitu juga cinta Allah kepada seorang hamba bukan berarti mailul qalbi, rasa yang tumbuh karena ada sesuatu yang menarik sesuai kalaban abad, tidak. Tapi yang dimaksud cinta Allah kepada hamba, sarang Allah kabulakinda bahagia, jaga, beri taufik, beri perjalanan-perjalanan atau siap aki perkara-perkara sedati sebab da'ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuswaha, puncak daripada cinta Allah kepada hamba, mahabbatullah di abdi, kuswa, yani masjidil aqsa, masjid paling jauh, puncak. Kashful hujubi an qalbi hatta yara bi qalbi wa yanzura ilaihi bi basiratih. Bi Allah buka hijab leng aleng dari ate orang kak dito seengke seyolati bi ate malolo Allah wa yanzuru ilaihi bi basirati, basirah lain ben basar, basar mata, basirah penglihatan ate. Berarti Allah senantiasa hadir dalam ate. Fayakunu kama qala fil hadis, sehingga orang yang dicintai Allah tersebut seperti apa yang disebutkan dalam hadis, faida antu hadis kursi yani faida ahbabtuhu, maka kata Allah ketika aku mencintai seorang hamba tersebut, yani orang yang biasa lakukan salat, lakukan perkara-perkara sunat. Dia punya hadis ke ajam pada Allah, ada orang yang lebih santak ka kita qurrub da ka sengko etepel ala kudu fardhu. Berarti mun tero semak Allah sekap pina do fardhu na kalakon. Tapi siapa orang nikah ala kudu kana sunnah ta, maka sengko seneng da ka orang dia. Fa idza ahbabtu, mun engko seneng lah ka orang dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka engkau menjadi pendengaran orang tersebut. Ulama sepakat. Maksudnya kuntu sasmau bani mas Allah tadi. Na'udzubillah. Hasya wa kalla. Seeka maksud ke adil Allah, yakni kau pengen orang ini ke iberi perlindungan, iberi penjagaan, iberi taufik di Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terlindung dari kemaksiatan, iberi kemampuan ke kita korup dan ajaran Allah. Orang ahli ala sunnah eka narik entar dak ka ibadah-ibadah lain ka aku taqarrub dak ka ajunan Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi mata mereka, mata dia, hamba yang dicintai. Maksudnya mata ni kan dilindungi oleh Allah. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan aku menjadi lisannya, ai kuntu lisanahu alladhi yantiqu bih. Wa la yanbaghi an yufhama min hadha siwa at-tajarrud lillah wal inqita' ila Allah wal i'rad an ghayrillah wa safa'il qalbi lillah wa ikhlasil harakat lillah. Hadis ini tidak bisa dipahami kecuali dengan pemahaman bahwa orang kan itu fokus lakon akan Allah tajarrud ya. Wal inqita' ila Allah, betul-betul mapakka abak cuman nyandar da Allah abali da Allah. Wal i'rad an ghairillah, mingo dari selain Allah. Wa safa'il qalbi lillah, berseate cuma karena Allah. Wa ikhlasil harakati lillah, sakap bin kulih, ikhlas karena Allah. Jadi itu makna daripada hadis. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, biridahu yardah, wa bisakhatihi yaskhatu. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, akhlak Nabi itu Quran. Kata Sayyidina Aisyah, akhlak Nabi Muhammad ni ke Quran. Muncang Quran bagus, maka Nabi Muhammad ridha. Mun Quran tak bagus, maka Nabi Muhammad pegel. Jadi maksudnya kata itu. Wa min hadza 'abbara ba'dhum 'anil khulla biqawlihi قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي فإذا ما سكت كنت الغليلا. الله الله. قد تخللت مسلك الروح مني
engkau telah bersatu dengan ruh yang ada dalam diriku. Wa bidza sumiyal khalilu khalila. Kalau sudah tercampur dengan ruhnya, maka disebutkah al-khalil sebagai kekasih. Fa idza nataqtu kunta hadithi, fa idza ma nataqtu ma marin idza ma zaida. Ai fa idza nataqtu, ketika aku berbicara, maka yang saya bicarakan mesti tentang kamu. Wa idza ma sakattu kuntal ghalina, ketika aku diam, maka hanya engkau yang dapat menghilangkan rasa haus dalam al-ghalil, nika sema beres rasa palka, nika al-ghalil. Jadi engkau yang dapat nika seekoca aki kakase, nika seekoca aki cinta, cinta kepada baginda Nabi akan senantiasa senang merengaki Gusti Kanjeng Nabi. Wa idza ma nataqtu kunta hadithi, wa idza ma sakattu kuntal ghalila. Ini kan baru ikut haki khali, cinta, cinta yang benar, cinta yang utuh. Maka cinta manusia ini ke cinta fana, cinta makin nama serat tiran akorang cici serat tiran boleh kurang banyak atau tidak dikawal atau jauh dari pun ada perubahan. فَإِذَا مَزِيَّةُ الْخُلَّةِ وَخُسُوسِيَّتُهُ وَخُسُوسِيَّةُ الْمَحَبَّةِ حَاسِلَةٌ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka dari itu, inti kesimpulannya, Rasulullah itu mempunyai keistimewaan khullah dari Allah, sekaligus juga mempunyai keistimewaan mahabbah dari Allah. مَزِيَّةُ الْخُلَّةِ, keistimewaan khullah, khalil, wa khususiyatul mahabbah, dan keistimewaan mahabbah, hasilatun li nabina Muhammad, nikah hasil li Nabi Muhammad habibullah wa khalilullah. Kalabat apa? Bima dallat alaihi al-atharus sahiha, dengan dalil-dalil hadis yang sahih, al-muntashiratu yang tersebar, al-mutalaqatu bil-qaburi minal ummah, seekat remah sarang ummah. Wa kafa biqawlihi ta'ala, cukuplah sebagai dalil firman Allah, qul um kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Haka ahli tafsir, ahli tafsir berhikayah anna hadhihi al-ayata, bahwa ayat ini lamma nazalat, ketika ayat ini turun, qala al-kuffar, orang-orang kafir berkata, innama yuridu Muhammad, apa yang dimaksud dari ayat itu adalah Nabi Muhammad, bukan innama yuridu Muhammadun an tattakhidha hanana kama takhadhatin nasara Isa ibn Maryam. Innama yuridu Muhammadun an tattakhidahu hanana kama takhadhatin nasara Isa ibn Maryam. Muhammad menyampaikan ayat ini maklebe injriyah atau tiakin Nabi Muhammad cinta, ega cinta biba, sebagaimana orang-orang Nasrani mencintai Isa ibn Maryam, yakni ban ki soro berlebihan, yakni sampai tiakin pangeran Nasrani. Fa anzalallahu ghaydhan lahum maraman ala ma qalatihim hadhil ayata qul ati'ullaha war rasul. Akhir Allah nurunaki ayat selanjutnya sebagai bentuk tukan Allah dak mereka orang-orang kafir ka dirta, dan menghentikan perkataan mereka, qul ati'ullaha war rasul, katakanlah ata'at ban kepada Allah dan rasul. Fazadahu syarafan bi amrihim bi ta'atihi wa qaranaha bi ta'ati, maka justru Allah lebih anam badak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kamul jan kalaban memerintahkan mereka kapi kalaban atau ada Nabi Muhammad ban bahkan ta'at da Nabi Muhammad e popolo kalaban ta'at da ajunan. Thumma tawa'adahum 'ala tawalli anhu bi qouli ta'ala fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kemudian Allah mengancam mereka orang-orang kafir memburu dari Nabi Muhammad, dikancam fa in tawallaw mun berpaling kepi fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah tak senang orang-orang sekafir.